saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Perkongsian pengarah Samsul Yusuf yang memuat naik foto anak perempuannya yaitu Sumaya yang dilihat menitiskan air mata meraih perhatian netizen. Paparan foto Sumaya itu dipercayai direkam semasa Samsul membuat panggilan video bersama anak perempuannya itu. "Ayah garang sebab sayang," kata Samsul menerusi Instagram. Namun lain pula yang menjadi perhatian apabila netizen memerhati gelang pada tangan wanita yang memegang Sumaya dalam gambar berkenaan. Menerusi aplikasi TikTok, foto tersebut dimuat naik semula dan ramai memberikan pendapat itu merupakan tangan pelakon Putri Sarah Liana. Justru itu, rata-ratanya meluahkan rasa gembira melihat hubungan Samsul dan Sarah kini lebih baik berbanding sebelum ini. "Tadi tengok Putri Sarah buat live, sah-sah itu memang gelang dia. Masa buat live tadi, Putri Sarah ada kata nak hubungi ayah Samsul biar marah Saikul dan Sumaya sebab nakal sangat. Permulaan hubungan yang lebih baik, lagi pun dia orang dalam eda lagi kan," antara komen netizen. Pada 14 Jun lalu, Samsul melafazkan talak di hadapan Hakim Syari Al-Kamudin Ilyas secara tertutup di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Susulan itu, Mahkamah memerintahkan Putri Sarah menjalani tempoh iddah selama 3 bulan dan mendaftarkan penceraian mereka. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.